Hoki banget bang. Tinggal milih cuy. Sekarang tuh ya mau nyalek itu siapa aja bisa cuy ya. Orang biasa, pejabat bisa. Ultraman juga bisa gitu. Sekarang tuh bebas aja cuy. Jadi kita tebusin dulu like nya 5.000 ya. Doakan saya semoga jadi caleg gitu. Gokar ya. Gampai Gini. Sebenarnya aku Ultraman. Terus temen-temen aku ada Batman. Gila penusukan dia ya. Tante Amari. Lagi kampanye cu. Kan tadi gue bilang itu. Sekarang tuh Ultraman. Terus temen-temen aku ada Batman. Pilih saya jadi kepala daerah anda ya. Saya akan membantai semua kaiju dan monster-monster di dunia ini. Spider-Man, jamin aman ya Amerika. Dari monster-monster. Terus kalau dia jelek gitu ya, siapa jadi wakilnya gitu? Batman atau? Jelek yang perlu laki. Oh gak perlu ya? Oh iya juga ya. Kalau kepalanya baru. Perlu kan duit. Ya. Par gue yang sudah. Jangan rusak masa kecilku, tolong. Ini Ultraman sangat merakyat sekali loh. Ultraman ini ya blusukannya di konser dangdut juga dia ikut gitu. Ultraman ketika sawah. Gabut. Nah ini kampanye di sawah. Oh iya benar. Kenayangan. Nah ini agak kurusan nih Ultramannya. Aku iki gendeng apa waras? Aku dewe ya laro, aku lupa. Cok. Gak gitu Ultraman sekarang ini kok kurang kerjaan banget gitu ya. Jangan ikuti gayaku nanti ireng kulitmu. Ini Ultraman ngojek. Oh, yeah. Banyak loh kerjaan Ultraman sekarang cok. Boleh kali ya. Ultraman udah lama gak bantai kaiju monster beginilah. Numpuk lemaknya yang ada ya. Hidup lah kesel-keselnya malah nemu begini di berada. Jamaluddin Malik. Kertas suara. Apa tuh? Kertas suara nantinya tidak ada fotonya ya. Oh gitu. Andesan ya. Sekalipun kau mengerti, sekalipun kau Pak Jamaluddin Ultraman Malik ya. Ternyata keturunan Ultraman tuh banyak juga di Indonesia ya. Ada yang nyalek, ada yang ngojek, ada yang busukan, ada yang ngayangan. Ada yang ngaji Ultraman ya ini. Kamu namanya siapa mas? Alvin Gus. Rumahnya? Kalidawir Joho. Kalidawir? Ultraman tobat, ini mah bukan Ultraman. Berarti sini. Gimana mas Alvin? Kok ceritanya kok berpenampilan. Ketika Ultraman gagal nyelek, dia langsung tobat ya. Ya ampun. Ultraman kretek ini anjir. Kretek. Capean dia ya, abis nyelek apa abis lawan monster cowok? Abis blusukan. Oh abis blusukan, ya abis kampanye capek dia. Aku akan menyelamatkan dunia, tapi kretek-kretek dulu ya. Duh, Ultraman zaman sekarang tuh harga dirinya entah kemana. Mercain kawan yang baru cobain Reches. Jadi gimana level 5? Lumayan lah. Kawan. Lumayan ya? Iya. Udah pedes? Pedes. Pedes lah. Kalau ini level berapa? Level 7. 7? Aku level 15. Kau level berapa? 9. 9. Biasa aja kan? Santai dong matanya. Hah? Santai. Santai. Kok berair? Enggak. Bisa aja kan? Iya. 5. Iya. Kalau plus 9 ya? Iya. 9. Jangan sok oh, kuat sih bang. No, level 9. Enggak. Udah. Pedes gak? Enggak, pedes nih mah. Biasa aja, mata lu merah. Gimana ya, kita pengen terlihat keren dan kuat di depan orang lain gitu. Ini kamu yang gambar, bagus banget sih. Coba kamu kasih tahu apa yang digambar. Gambar siapa? Bukan pawang. Ini
Gelap banget sih ya. Bisa mikir dia udah punya suaminya, udah punya anak ya. Bapak emaknya udah begitu digambarin tuh. Ya enggak salah lah. Cuman gimana ya ngomongnya ya. Kulit ayam dipisahin. Mas itu tuh bukan dipisah mas ya, dia pengen nyisain buat terakhir. Bisa-bisanya lu mam gitu. Blunder neng kampar sih. Hiburan di waktu istirahat. Jadi main kapal tokotok gitu ya. Wah dulu gua punya ini cok, cok. Dibakar abis itu. Duh bolong ini yo, kenal lebih yo. Tokotok. Oh, mau melebon anu lu ya. Biasanya dikasih kapas gitu loh. Merbok. Gurung. Mana enggak bunyi dia. Wait. Marah. It's kertas loh. Merbok. Ayo. Mundur aku nih. Duh, aku asrat. Merbok. Nih, merbok. Miring bisa temu merbok lo enggak tepat itu. Ini yang main kayak gini orang-orang tua juga banyak ternyata. Seru-seru aja sih, gua aja ngeliatnya seru loh. Ayo gue hidupin dong. Kurang mat juga. Ini nyala deh coy. Ringan deh. Iya, yang main coy. Sudah berumur ya. Umur hanya rangka gitu. Sampai ngepet gini, gila ini abang-abang coy ya mencari hiburannya gitu. Apa nih tepuk tangan? Wah, hoki banget bang. Milih coy, apa ini? Bisa nggak aku harus ngomongin tuh mas. Aduh enak banget ya. Kalau bosan tinggal ganti ya. Kalau bosan ngobrol gitu kan, tinggal ganti topik ngobrol nama yang lain. Ini mungkin adalah POV MC di dunia nyata ya, dengan genre harem beginilah. Ini sisa nasinya di acara tadi, sisa banyak. Ada dua. Dua centongnya dari mana itu, dua centong apa itu? Dua centong raksasa begitu cu. Mario Platano. Ngapain tuh Saber? Di Eits gak kena. Hah? Gak gitu. Setahu gua Saber gak bisa gitu. Kari udah bener ya. Kadita juga udah bener gitu skillnya. Bisa-bisanya anda punya skill padang. Kampret lah. Aduh cing, kenapa cing? Sini aku ceritain. Udah gak apa-apa. Sama aku aja sini. Jangan sama dia ya. Ya udah lama kamu aja. Asik banget ini orangnya. Ini kucing gitu bikin iri. Gon. Langsung keluar nih nennya ya. Tinggi banget itu, cok. Dibuat dari apa sih? Ya ampun. Pascol, Fasen ganti Immortal ke Winter. John. Yuk, kasih tahu Pascol. John. Tangkis, babi. Ganti Imo. Ah, mau apa? Ah! Cikot, memang bak.
Cing kotok lah guys, kemana cok? Immortal, immortal, immortal langsung winter, b**at emang gudang guys, ah sangin anak guys, kemana cok pro player itu buatnya gituan babi lah guys, ah bang. Oh tema ya guys, tek dar sistem babi teman. Kok kecil banget tuh jadi cacing gitu. Di lele. Lelenya Selena itu. Wush, galak amat. Instan karma ya. Kalau banyak bergaya gitu loh. Challenge nyetir pakai kelingking boleh.